Kebijakan Wali Kota Pontianak untuk memindahkan kapal angkut barang dan penumpang serta PKL Nusa Indah mendapat penolakan. Ya, himpunan keluarga Nusa Indah mengharapkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan berdialog. Kebijakan untuk memindahkan dermaga kapal barang dan kapal angkut penumpang Nusa Indah ke dermaga Singhi mendapat penolakan secara tegas. Para pemilik kapal dan PKL Nusa Indah mengungkapkan sosialisasi tidak pernah dilakukan oleh Pemkot Pontianak dan tiba-tiba memasang plang untuk tidak ada aktivitas di dermaga Kapuas Indah. Kebijakan itu pun mendapat penolakan dengan pemasangan banner yang menyatakan mereka menolak karena perkusa di dermaga Nusa Indah menilai akan mematikan ekonomi mereka secara tidak langsung. Kondisi di dermaga Singhi juga dinilai tidak bisa menampung semua kapal angkut barang dan penumpang yang melayani tujuan ke Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Perwakilan Himpunan Keluarga Nusa Indah, Heri Rifai, mengatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan untuk mempercantik kota Pontianak dengan membangun waterfront di Sungai Kapuas, tapi tidak seharusnya aktivitas dermaga dan PKL mesti dipindahkan. Solusi yang ditawarkan adalah bagaimana Pemkot menata kembali serta mempercantik Kapuas Indah, termasuk menata PKL yang ada untuk meningkatkan minat dan kunjungan masyarakat, sehingga ekonomi pelaku usaha bisa meningkat guna memenuhi kebutuhan hidup setiap hari pasca COVID-19. Belum ada, reaksi dari Pemkot belum ada. Dan alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu kami dipanggil oleh pihak DPRD Kota untuk rapat kerja dan kami sudah menyampaikan semua aspirasi kami. Dan kami juga menunggu dari DPRD Kota, dan kami sudah mengundang, menunggu DPRD Kota untuk turun ke lapangan, ke Kapuas Indah ini, untuk melihat langsung kondisi di sini. Dan kami sangat berharap mengundang Bapak Wali Kota untuk mendengar langsung dan turun di lapangan, mendengar aspirasi masyarakat Kota Pontianak ini, yang mencari rezeki di wilayah Kapuas Indah ini. Pantauan di lapangan, aktivitas dermaga Kapuas Indah masih berlangsung terkait bongkar muat barang dan penumpang kapal. Selain itu, aktivitas PKL juga berjalan seperti biasanya. Namun mereka masih berharap agar Wali Kota Pontianak menganulir kebijakan pemindahan ke dermaga Singhi. Jakaria TVRI melaporkan.